Welcome guys to Jamie Daily with KJTV. Hari ini bersempena dengan Info Day. Info Day kita di kampus ni hari Sabtu ni. So kita pun nak buat raw highlights. Yeah, raw highlights untuk 26 ni bulan. Yeah, raw after elimination chamber match yang berlangsung di apa? Berlangsung di Perth, Australia. So kita ada 6 poin yang kita nak cover ni lah. Enam match lah yang kita nak cover ni. Okay, the first one is about promo oleh Becky Lynch dan juga Mami. Okay, promo ni berkenaan dengan macam mana si apa Becky Lynch mengatakan bahawa as the man dia kata dia ada banyak achievement dia semua tu. Okay, dan yalah, dia memang nak mencabar si Mami ni pada WrestleMania 40 nanti. Cuma Mami response back, dia kata bahawa okay, memang for every success you have now, katanya tadi, okay, is your success. Tapi for every success of a man, mesti ada woman di belakangnya. Okay, and of course pada akhirnya dia kata Mami is always on top. Nah, itu promo je lah, dia cut promo untuk yang itu. Okay, nombor duanya, kita terus kepada promo seterusnya. Ke promo lah, match keduanya tu. Dah, saya dah tengok dulu, saya lupa nanti. Kita guna CapCut dah. Nombor dua ni adalah tentang Nia Jax. Nia Jax, dia masih terpuas hati. Dia terpuas hati Nia Jax. Nia Jax terpuas hati. Okay, dan dia pun, okay, dia pun menyerang Becky Lynch. Dia menyerang Becky Lynch. Kira macam dia menyerang ni tiba-tiba lah. Tiba-tiba dia menyerang. Okay, masa promo tadi tu, sebab habis promo, dia menyerang. Okay, so Mami dia luar dah. So Nia Jax cuba nak buat apa, annihilator tu, tapi datanglah Adam Pearce juga, crew safety lah, crew security datang untuk menghalang si Nia Jax sebelum dia buat the annihilator tadi ke atas Becky Lynch. So Becky Lynch safe lah. Okay, seterusnya yang ketiga. Yang ketiga adalah apa? Saya rasa Sami Zayn lah. Nombor tiga adalah Sami Zayn menentang Shinsuke Nakamura. Okay, now kan dah dikata oleh si Sami Zayn kata dia nak hilangkan dia punya obsession dengan si apa, obsessionnya dengan Shinsuke, and dia dapat memenangi Shinsuke. Dia buat halluva kick kalahkan Shinsuke 1, 2, 3. So at least lah si Sami Zayn can move on daripada dia punya obsession tentang apa, tentang siapa, tentang si Nakamura. Ini bagus juga lah, kerana saya rasa Sami Zayn have to move on untuk prepare himself for WrestleMania. Because kesian, saya ni kesian dengan Sami Zayn. Okay, after dia keluar daripada Bloodlines, after dia sikit lagi nak kalahkan si Roman Reigns, ya, nama dia terus hilang. Selepas dia berpecah dengan Kevin Owens, brand split tadi, terus hilang. Selepas dia kalah title tag team dia dengan Judgment Day tu dan berpisah dengan Kevin Owens, terus hilang momentum dia, terus hilang. Itulah yang tak bestnya tentang WWE ni. Terlalu ramai superstar, terlalu ramai jadi babyface. Okay, sedikit kurang heel, itu jadi dia lah. Okay, but jadi Sami Zayn ke nombor 3, nombor 4 Sami Zayn tadi. Okay, nombor 3 Sami Zayn, nombor 4 nombor 4 adalah Judgment Day. Judgment Day promo, cut promo berdepan dengan Kaiser, Gunther dan jelah dengan timnya lah. Okay, Kaiser, Gunther, Tim, kan? Judgment Day dengan Dom kata bahawa that title, the Intercontinental title must come to Judgment Day. Itu dia orang nak aim untuk title tu. Jadi dia akan pasang lah, dia akan pasangkan si Dominic Mysterio untuk mendapatkan title itu daripada Gunther. Memang impossible lah for 100 years on lah, saya rasa impossible lah Dominic dapat kata tu, impossible. Tapi anything is possible kalau Judgment Day, okay, mengganggu interference, mungkin boleh dengan apa dengan Damian Priest pun marah-marah lah. Damian Priest marah-marah, Damian Priest dah
Dia please kata, you nak kah? Jom, jom, jom. Let's get on, change it on. Tapi member semua tahan lah. Member tahan apa? Si Damien Priest lah tahan. Okay, seterusnya, tadi Damien Priest kita ada Nombor lima, Seth Rollins dan juga Drew McIntyre cut promo. Okay, promo ni tentang diorang ni ialah mengatakan bahawa, Drew lah mengatakan bahawa, don't push, jangan nak selalu push sangat untuk nak habiskan, nak tamatkan riwayat The Bloodlines. Kerana Drew memang berfikiran logik lah, Drew berfikiran logik bahawa kalau match diorang ni di WrestleMania, okay, for sure tak clean, for sure ada gangguan oleh Bloodlines. Ingat, Drew pernah tolong Bloodlines sewaktu Survivor Series as a part of the team. Okay, jadi Drew tak nak Seth putih mata bila kemenangan itu diberi cuma saja kepada dia lah. Okay, dan Drew tak nak Seth mengganggu Bloodlines. Tapi Seth kata, okay, daripada macam tu, better kita musnahkan terus Bloodlines, kita hancurkan Bloodlines terus, kita hancurkan diorang ni demi kebaikan wrestling. Saya rasa betul lah, demi kebaikan wrestling. I think so lah, kerana Faction ni dah terlalu lama dah. Dah lebih 3 tahun ke 4 tahun ke, itu paling lama sekali. Faction, untuk anda bukan wrestling, if you're new to wrestling, Faction ni macam DX Faction. Kita ada Faction NWO, kita ada LWO. Faction ni macam satu kumpulan yang nak control semua ni. Judgment Day, contohnya Judgment Day. Okay, tapi yang paling lama saya adalah The Bloodlines. Nanti kita tengoklah apa berlaku dengan Bloodlines ya. So mungkin ini satu petanda yang bagus lah, kerana ramai yang nak kenalkan Bloodlines ni. Dan paling last kali kita ada cut promo untuk Cody Rhodes. Saya rasa antara wrestler yang semakin hari semakin controversial lah. Okay, bukan sekadar controversial nak menentang Bloodlines, controversial kerana begitu banyak benda yang berlaku sehinggakan dari mulut The Rock ni. Ini kita akan tengok Smackdown nantilah ya. Dari mulut The Rock dia katakan you punk. Ingat apa dikatakan oleh CM Punk ni, Cody Rhodes, you are more punk than me. Tengok, dan betul Cody Rhodes kata dalam promo dia dah stop, tak nak jadi budak baik, stop being nice. Now dia nak hunt down, okay, hunt down the Bloodlines ya. Jadi biasalah si Paul Heyman dengan phone, satu phone casing the Bloodlines, satu phone casing The Rock. Jadi saya ada buat komen lah dekat dia punya posting tu, nice casing lah, nice phone casing. Saya perlu komen untuk WWE IG, itulah dia guys ya. Jadi semakin rancak lah, beberapa hari lagi, how many days, biasa 40 days untuk WrestleMania. Semakin hari semakin intense lah. Okay, match yang lain kita ada New Day kalah menentang Kaiser and the team. Kita ada apa, Gandingan Baszler dengan apa, si kecil pendek tu punya, apa nama dia dulu, dia pernah bersama dengan Trish Stratus, apa nama dia, Zoe Stark. Okey lah, boleh lah, sama pendek sama ni lah ya. Raquel Rodriguez mengalahkan si Chelsea Green. Apalagi match lain, dan yalah, there's a lot of matches lah saya rasa. Okay, tapi yang pastinya road to WrestleMania semakin menarik. Apalagi kalau anda tahu, if you watch Smackdown dengan kehadirannya The Rock, itu kita cerita lain lah ya. So itulah dia Smackdown, Raw untuk 26 bulan, Raw after Elimination Chamber match. And we'll see you guys on next Aslevis Baby. Jangan lupa datang Apples lah untuk kita info day. Info day hari ni bersama saya ni pukul 9 hingga pukul 5. Datang. Jangan lepas peluang. Geran nak Sarawak guys. Take care guys. Bye.